Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal takde izu Islam tak lengkap. Ini yang Ahli 14 lakukan untuk lagu terbaru mereka. Kemunculan bekas anggota kumpulan 14, Izu Islam dalam single terbaru kumpulan 14, Noktah Epilog Cinta, membuatkan hubungan mereka masih baik dan rapat. Ahli kumpulan itu, Amir berkata, sejak ketiadaan Izu dalam kumpulan itu, 14 sudah hampir 5 tahun tidak mengeluarkan single baru. Kali terakhir 14 tampil dengan single adalah pada tahun 2019. Jadi ini adalah masa sesuai untuk kami muncul semula dengan satu buah tangan. Tapi apabila fikir semula tak lengkap kalau 14 tampil bertiga sahaja. Jadi kami ajak Izu untuk jayakan projek ini. Kami pun sudah ibarat adik-beradik, hubungan kami masih rapat. Ketika kami menyuarakan hasrat ini, Izu sangat berminat, katanya kepada Harian Metro. Ditanya adakah terdapat kemungkinan Izu akan kembali menyertai kumpulan itu, Amir bagaimanapun meminta peminat mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kalau nak ikutkan, kami nak hasilkan lebih banyak single lagi, namun itu semua terserah pada tuan punya badan sendiri. Setakat ni tiada perancangan untuk kembali berempat secara tetap, tetapi insyaAllah kalau ada rezeki untuk kami hasilkan single atau album dengan Izu, kenapa tidak, katanya. Selain Amir dan Izu, 14 juga turut dianggotai Aris, Lufias dan Wan. Untuk rekod, Izu mengambil keputusan untuk keluar daripada kumpulan 14 sekitar tahun 2018 ketika segmen Kapet Merah Final Gegar Berganza musim kelima. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.